Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Anggur Tasik. Hari ini saya mau bikin video tentang tanaman anggur Jupiter yang udah berbuah ya. Dan saya tanam di polybag ukuran 25 kali 25. Sebenarnya ini bibit sih. Bibit tinggi 2 meter. Dan belum sempat saya tanam. Tapi saya lihat mata batnya besar dan saya coba pangkas di bat yang besar itu dan alhamdulillah muncul 2 klaster bunga ya. Dan alhamdulillah jadi berry juga. Ini usianya sekitar 50 HSP-an. Udah lumayan ya. Kurang lebih 50 sampai 60 HSP-an. Soalnya nggak saya hitung sih. Tapi kurang lebih sekitar segituan ya usianya. Udah lumayan besar. Anggur jenis Jupiter memang terkenal cukup genjah ya, gampang berbuah. Ini juga yang pohon yang satu lagi tapi agak kurang maksimal sih buahnya. Agak rontok kemarin. Polybag ukurannya sama. Jupiter di grafting di anggur RM ya. Restocknya pakai RM. Ini 2 pohon yang berbuah. Bibit sebenarnya, bibit siap tanam, tapi saya belum sempat tanam. Dan saya coba pangkas dan alhamdulillah mengeluarkan buah ya, bunga dan buah. Jenis Jupiter ini memang rekomendasi ya untuk pemula. Seperti saya juga pemula. Untuk mencoba menanam, tanam dulu jenis yang genjah, Jupiter, Trans, seperti itu. Terus di sini Sansekerta yang lumayan genjah ya. Usia 5 bulan saya pangkas dan bawa 20 klaster bunga. Ini yang di pot sama Sansekerta juga. Oke, mungkin itu dia video tentang tanaman anggur Jupiter ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video pemberitahuan video-video selanjutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.